Jangan lupa pada sholat lima waktu. Sholatnya usahakan di masjid. Sehingga para siswa bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi baru yang diperlukan di bawah pengawasan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membuat foto bisa berbicara sesuai dengan keinginan kita? Contohnya misalnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh anak keturunan Bapak Tua Haji Idi, jangan lupa pada sholat lima waktu. Sholatnya usahakan di masjid secara berjamaah. Kira-kira kayak gitu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Caranya adalah di handphone ya. Dari Play Store kita install Virbo. Virbo namanya. Kita double klik Virbo-nya. Nah, di sini ada talking foto. Kita klik talking foto. Lalu kita klik upload foto. Kita klik allow, izinkan dulu. Nah, kayak gini, misalnya kita contoh ini ya, yang tadi yang ini udah, sekarang yang ini. Lalu kita klik upload. Tunggu beberapa saat. Nah, muncul seperti ini. Selanjutnya kita harus merecord audio atau suara. Ya, kita klik di sini. Record audio. Dalam bahasa Inggris ya, atau bahasa lainnya. Muncul seperti ini. Klik ininya ya, mikrofonnya. Kita klik allow. Izinkan. 3, 2, 1. Apa manfaat perkembangan teknologi di bidang pendidikan? Manfaat teknologi bisa meningkatkan kemampuan belajar siswa. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update, sehingga para siswa bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi baru yang diperlukan di bawah pengawasan guru. Manfaat TK di sekolah, satu, bisa mengakses banyak konten belajar. Jika siswa sudah menggunakan komputer atau laptop yang terhubung dengan internet, maka bisa mengakses berbagai sumber belajar. Dua, pembelajaran jadi lebih menarik. Tiga, tingkatkan keterampilan teknologi. Nah, kira-kira seperti itu. Kita berhenti di sini. Bisa juga kita dengarkan dulu hasilnya, hasil rekamannya. Klik di sini. Ya, kira-kira kayak gitu. Ya. Selanjutnya, kita setujui FD. Sedang di-upload audio tadi. Setelah 100%, lalu kita klik generate menjadi video. Jadi gambar ini kita satukan dengan audio yang tadi itu yang ini. Lalu kita generate video. Klik. Tunggu beberapa saat sampai 100%. Kita tunggu sampai 100%. Usahakan cari foto yang utuh. Ya, yang wajahnya masih kelihatan. Sudah selesai, lalu kita save ke album. Klik save to album. Tunggu. Sedang diproses. Sudah save to album. Sekarang kita keluar. Back. Kita lihat hasilnya. Ini coba. Double klik.
kita play. Apa manfaat perkembangan teknologi di bidang pendidikan? Manfaat teknologi bisa meningkatkan kemampuan belajar siswa. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update, sehingga para siswa bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi baru yang diperlukan di bawah pengawasan guru. Manfaat TIK di sekolah, 1. Bisa mengakses banyak konten belajar. Jika siswa sudah menggunakan komputer atau laptop yang terhubung dengan internet, maka bisa mengakses berbagai sumber belajar. 2. Pembelajaran jadi lebih menarik. 3. Tingkatkan keterampilan teknologi. Nah, kira-kira seperti itu.